Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 1 jam dan 2 menit dari lokasi Anda menggunakan mobil saat lalu lintas sepi, berikut adalah petunjuk arah mengemudi. Alhamdulillah, mungkin antusiasnya sendiri mahasiswa baru di khususnya anggota Himakom yang sekarang cukup banyak. Total anggota yang ikut rapat kerja hari ini sekitar 250 orang. Dan mereka pun ikut serta mulai dari kedatangan sampai kepulangan. Mungkin tidak ada ya perbedaannya sendiri. Cuman di sini saya ada beberapa bidang yang sebelumnya pendidikan, sekarang menjadi akademik. Dan humas sendiri sekarang dibagi dua, yang sebelumnya ada sosial, sekarang jadi humas eksternal dan humas internal. Oke, konsep dari villa sendiri ini kita mencari ruang lingkup yang berbeda ya, karena mungkin terlalu banyak agenda yang sering di kampus, nah, sehingga mungkin kita mencari suasana baru lah. Ya, itu salah satunya. Mungkin dari sini juga kita bisa mengakrabkan dari angkatan 2015, 16. Sampai ke angkatan 2014. Mungkin dari tahun sekarang ya, khususnya kepemimpinan Dede di tahun 2016-2017, yaitu ingin memunculkan lagi ke media. Jadi informasi-informasi tentang ilmu komunikasi itu nanti pers yang nayangin di situ. Jadi mungkin seperti itu. Untuk humas internal sekarang, tahun sekarang itu berbeda banget ya. Soalnya kita dibagi menjadi dua tim, yaitu tim pertama itu diberi nama hari ini dan tim kedua diberi nama esok. Kenapa kita buat hari ini dan hari esok? Karena hari ini tuh tidak akan hari ini tuh tidak akan terulang lagi di hari esok. Jadi hari ini tuh harus full optimal untuk menjalani semua proker, dan hari esok itu harus berkaca kepada hari ini. Proker-prokernya juga udah mulai berbeda ya. Soalnya kita membuat dua proker inti, yaitu ada VR challenge, dan itu VR challenge itu menyambungkan ke proker selanjutnya, yaitu talk show communication scale. Mungkin ini buat resolusinya khususnya di bidang akademik. Sebenarnya bukan hanya resolusi di bidang akademik, tapi untuk Himakom sebenarnya. Untuk Himakom resolusi ke depannya mungkin. Untuk Himakom, kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun kebelakang lah, tepatnya gitu ya. Berangkat dari visi-misi Unpas, yaitu nyantri nyundanya kola. Nah, berangkat dari sana, mungkin untuk dua visi yang ini, jangan yang nyakola dan nyunda, itu udah lumrah gitu ya, udah sering banget dilakukan ya. Nah, dari situ ada satu yang mungkin agak terabaikan, padahal itu adalah salah satu visi misi Unpas yang mungkin agak terabaikan dan kurang terperhatikan. Nah, poinnya itu adalah yang nyantri. Nah, mungkin untuk resolusi kedepannya, insya Allah untuk poin yang nyantri ini
ya kita sama-sama bebarengan gitu ya untuk membudayakan lagi gitu. Jangan hanya Nyakola dan Nyundanya saja, tapi ingat di situ ada nyantrinya juga gitu. Untuk resolusi Himakom Bidang Olahraga yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun ini kita akan mengadakan kompetisi futsal antar SMA. Itu bertujuan untuk sebagai media promosi juga Prodi Ilmu Komunikasi Unpas kepada masyarakat luas, khususnya para pelajar SMA sederajat di Kota Bandung. Kalau yang berbeda, mungkin kalau dari proker kita hampir sama kayak tahun kemarin, dari mulai launching, makrab, sama penutupan Himakom. Cuman yang berbeda dari sini, kita mencoba supaya proker-proker ini jalan semua. Soalnya tahun-tahun sebelumnya di penutupan Himakom ini nggak terrealisasi, dan cara pengemasannya pun akan berbeda. Saya di sini ingin supaya proker-proker di entertain bisa benar-benar mencakup apa yang ada di arti Himakom Entertain itu, mewadahi seluruh mahasiswa dalam kreativitas di bidang seni. Jadi gini ya, humas eksternal itu kan baru dibikin. Jadi kepingin dari saya pribadi sebagai KB itu gimana ya? Pingin membuat nuansa baru gitu di Himakom sendiri. Jadi sesuai tupoksinya sendiri humas eksternal tuh. Jadi kita harus menjalin kerjasama dengan universitas lain, lebih tepatnya di ilmu komunikasinya dan FISIP, seperti itu kurang lebihnya. Yakin gak nih kamu bisa sampai akhir periode di Himakom? Yakin. Seru, ramai walaupun hujan, tapi panitianya bisa ngapain programnya dengan baik dan dapat pelajaran di raker ini. Yakin nggak bisa sampai akhir periode? Insya Allah konsisten. Banyak tantangannya sih, tapi lebih ke nambah pengalaman. Soalnya jadi lebih akrab sama yang lainnya, gitu sih. Insya Allah kalau aku tanggung jawab, pasti bisa akhir sampai satu periode. Seru, gokil. Sama ya seru aja gitu. Kalau saya sendiri yakin bakal di Himakom sampai akhir periode, karena ngapain cuma masuk cuma setengah-setengah doang gitu, kalau ujung-ujungnya keluar gitu. Kesan-kesannya selama raker cukup menyenangkan. Kita mendapatkan teman baru, ilmu baru, dan lain sebagainya. Yakin, harus. Harus kesan raker seru banget sih, luar biasa acaranya, fun banget gitu, keren. Yakin karena mungkin kami lihat sendiri apa kekeluargaannya mungkin kompak, kita banyak sharing belajar tentang segala macam. Kesan-kesannya ya kompak lah, kita bisa banyak teman juga, seru, terutama pokoknya senang-senang deh, senang-senang banget acaranya. Okay.